Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Nisa'ala umrik dunia wa tim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat syukur alhamdulillah. Salam selawat senandung bertingkai rindu tercurahkan dan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman. Dan dia adalah seorang the best man in the world, anak Abdullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman imarbuatillah dengan adanya cahaya yang sebenarnya. Hadirin yang saya hormati dan segenap teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, dalam kesempatan baik ini perkenankan saya untuk belajar berpidato dengan mengambil tema pentingnya pendidikan karakter di tempat yang pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan filsafat Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pembentukan karakter ini sesuai dengan budaya bangsa tentu tidak hanya semata-mata dilakukan di lingkup madrasah dengan serangkaian belajar mengajar dan luar madrasah, akan tetapi juga melalui pembiasaan habituasi dan kehidupan seperti religius, disiplin, jujur, sopan, toleransi, tanggung jawab, dan sebagainya. Pembiasaan itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan tidak baik, tetapi juga mampu merasakan terhadap nilai-nilai yang baik dan tidak baik, serta bersedia melakukannya dari lingkup terkecil seperti madrasah, seperti keluarga, sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuh kembangkan peserta didik, yang mana pada akhirnya akan menjadi cerminan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan karakter sangat penting untuk dikembangkan bagi setiap peserta didik. Marilah kita terapkan nilai-nilai karakter yang mulia dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjaga generasi bangsa yang cerdas di dunia ini demi nasib umat yang kedua. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan segala hilaf dan salah dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.